Kasau lepas lecah. Satu passing di bawah umpan kembali bola pelik. Iyung lepas sudah pelik. Satu passing di umpan kembali bola dia. Sedai akan kembali bola satu dua tiga. Allahu Akbar. Di bawah umpan kembali bola dan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Satu ajang bergengsi terlewat terbangga sepanjang masa sejarah. Hei, Lutfi Julian. Irfan Timbang bola cina lepas sudah servis. Hei, sayang sekali di mana sudah servis. Lutfi Julian bola keluar sementara angka pecah satu namun dibukai sementara tukang bulan tim dari Mara Paraga. Ancang-ancang konsentrasi maksimal. Wills dan Shah. Ancang-ancang Wills dan kemana mereka? Lepas Lutfi, pasingnya diumpan kembali bola dan Lutfi. Memang satu poin yang cukup baik. Rapri Wahyudi saudara-saudara 2 sama kedudukan ataupun 2-0. 2-0 kedudukan sementara tukang bulan tim dari Paparang di perempat lapisan kali ini kita saksikan. Ancang-ancang konsentrasi maksimal. Lepas sudah servis. Satu pasang ke depan kembali Lutfi. Jebron. Hey! Memang Pepin. Kita saksikan satu tembakan sang spiker dari Persela Pepin. Sehingga angka kembali bergeser menjadi 1-2 kedudukan sementara. Ancang-ancang Pepin Dasar lepas lecah. Satu passing di bawah umpan kembali bola pelik. Iyung memang satu tembakan roket dari Persela. Satu tembakan low gaplok kembali hancurkan pertahanan tim dari PSD. 3-1 kedudukan sementara. Lepas Kuti passing ini umpan kembali bola. Jebret. Kembali serangan balik dilakukan umpan dan melipir. Lagi dibaca umpan Lutfi Julian Parabo. Denny Kubot. Satu tembakan dari para saudara Denny Kubot terbaca sulit dibendung para pemain tim dari para Paraga. Sehingga poin kembali pertama tim dari para PSD menjadi 2-3 kedudukan sementara tertinggal 1 poin saja di pertandingan babak long set kali ini. Ancang-ancang Deposition lepas sudah pelitik. Satu masih ngede umpan kembali bola dia. Sayang. Saudara perhatikan si rambut AD Saliman Bahe namanya saudara-saudara. Kita saksikan sosok pemain bintang kelahiran Jombang Jawa Timur yang besar di kecamatan Cikalong saudara-saudara. Saliman Bahe namanya. Pani Torejo kali ini lepas sudah servis Pani. Satu passing tengah-tengah baik umpan kembali Lutfi Julian Prabowo. Dan memang tidak hampir satu tembakan over block dari para sorot Cidan kali ini kembali hancurkan pertahanan tim dari para Paraga. 3-4 kedudukan sementara. Ancang-ancang Cidan lepas servis. Satu passing. Ada Saliman di sana umpan Prabowo. Fikri Jos. Sayang sekali. Satu tembakan dari para sorot Fikri Jos bola keluar sementara poin kembali pertama tim dari para PSD menjadi imbang 4-1 kedudukan sementara di pertarungan babak lawan kali ini Cidan. Lepas lecah. Satu masih di batu umpan kembali mal. Belikah Saliman. Memang pemain yang tidak banyak bergaya, pemain yang tidak banyak bicara, tetapi banyak berkarya, bekerja di lapangan. Saliman manis saudara-saudara. Iu lepas sudah penting. Satu masih di umpan kembali bola dan jomblon. Memang itulah kepandaian daripada seorang siapa Lutfi Julian saudara-saudara. Sehingga angka kembali menjadi imbang 5 sama kedudukan sementara. Konsentrasi maksimal nampak di sana pemain Surabaya Denny Kubot. Angka kembali tinggi lepas jam. Sayang sekali. Satu pertandingan kedudukan sementara sehingga poin kembali pertama tim dari Prabowo. Warna 5 kedudukan sementara Denny Kubot. Angka bola tinggi lepaskan jam servis. Satu masih kedudukan kembali 1-2-3 dan meledak Saliman. Laki-laki tangan dari para Saliman Bahe menjadi lepas poin tim dari para Paraga saudara-saudara. Kita saksikan Saliman luar biasa kali ini serambut api. Lepas sudah petik Saliman. Satu passing dibat umpan kembali ledakan. Lagi juga dengan baik. Passing dibat umpan cetak. Masih dibat umpan di umpan 1-2-3 memang satu penempatan bola yang cukup baik. Tidak terlalu keras, tapi sangat luar biasa saudara-saudara. Sehingga akan bergeser menjadi 7-6 kedudukan sementara ini. Satu poin tim dari para Paraga. Ancang-ancang konsentrasi Saliman. Lepas sudah kritik. Satu pasti di batu umpan. 1-2-3. Belum kira.
Sutrisno. Memang satu tembakan roket daripada seorang Kevin Kalin mampu menyamakan kedudukan menjadi 5-7 sama kedudukan sementara, sama kuat, sama hebat, sama bermutu saudara-saudara bagaikan Ibrahim Alaya. Ancang-ancang konsentrasi maksimal Ishan, lepas detik Salimah angkat bola jabran. Saudara perhatikan sayang satu tembakan edan daripada Wildan Shah sehingga angkat daripada Messi berbalik posisi di tempat berada samping kiri wasit satu dan kita saksikan nampak Ishan lepas sudah servis satu masih dibatikan baik kembali sebuah panjang Vicky Joss lagi dibatikan baik Vicky Joss memang 9-7 kedudukan sementara. Akan ketik dari para BSD mencatat semua sejarah baru di penghujung ancang-ancang kemana bola rekan konsentrasi maksimal Ishan lepas sudah berhenti Ishan satu masih dibatikan baik lepas kembali bola jebluan namun satu perempatan bola yang cukup baik dilakukan selalu Wildansa sehingga poin kembali bertambah tim dari Praparaga menjadi 8-9 kedudukan sementara hanya tertinggal satu poin saja di pertandingan babak grand final. Ancang-ancang siapa di sana Fikri Jos lepas jam sate pasti jadi gol angkat kembali ke pemisir Pepe Keso ruang terjadi rupanya dua negara kali ini Fikri Jos saudara perhatikan satu tembakan nampak bola terjatuh di sudut arena pertahanan tim dari Prabesi sehingga angka menjadi imbang 9 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang Fikri Jos kemana melarikan lepas jam sate pasti jadi umpan kembali bola satu dia meledak satu pelanggaran nampak jelas terjadi saudara terlihat di wasit handal keramat Indonesia sehingga poin kembali bertambah tim dari Prabesi menjadi 10-9 kedudukan sementara leading satu poin. Ancang-ancang kali ini lebih ceria lepas sudah penting satu masih dibantu umpan kembali bola dan meledak panik jauh lagi dibaca 1-2-3 panik namun sayang sekali lagi satu tembakan dari para fighter tersebut berapat saudara tangan putar dari para T-shirt sehingga poin kembali bertambah tim daripada kita saksikan BSD ancang-ancang konsentrasi maksimal kemana merahkan lebih Julian lepas sudah penting satu passing SD akan kembali bola 1-2-3 Allahu Akbar melesat bagikan busur panah kita saksikan dengan kekuatan 8,2 skala liter kembali guncangan lapangan bola poli Ibrahim Alaya 10-11 kedudukan sementara. Ancang-ancang konsentrasi maksimal Wildan lepas servis satu masih di bantuan kembali jebluan Depa Bison cepat tepat akurat sesera satu tembakan sang wiker dari Masura Pisong sehingga poin kembali pertama untuk tim daripada PSB Masen Doan ancang-ancang lepas servis satu pasir di bantuan kembali bulan dan jebluan Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait satu tembakan roket memang cukup baik kali ini Fikri Jos sehingga poin kembali pertama tim dari Praparaga lepas sudah penting satu pasir di bantuan cetak jebluan lagi dibaca meledak 12 sama kedudukan sementara saudara-saudara sama kuat sama hebat sama bermutu mengingat Ibrahim Malaya sehingga poin kembali bertambah menjadi 12 sama ancang-ancang kemana bola gerakan konsentrasi maksimal Rapi Wahyuni passing back ini angkat kembali bola menuju lain Depa Bison lagi dibaca 1-2-3 kembali bertambah tim dari Praparaga menjadi 13-12 kedudukan sementara. Kami mohon semangat penonton mau jangan dulu pulang setelah pertandingan ini usai karena masih banyak hadiah yang belum dibagikan ya. Ada persembahan terbaik dari mesin cuci ya. Oke, 13 sama kedudukan sementara. Lepas sudah servis satu masih di bawah umpan kembali meledak panik tujuh mantap men satu tim bangga desa dari para surat panik tujuh sehingga poin kali ini pertama menuju 14-15 kedudukan sementara dalam sayang ancang-ancang kemana bola dengan konsentrasi maksimal panik tujuh lepas jam satu masih di bawah umpan 1-2-3 meledak panik lagi saja Salimah Tahir
hadirin yang berbahagia.